maunya atau milihnya ke siapa, karena akhirnya Masya Allah kan dari satu kejadian sekarang satu Indonesia pengen berusaha bagiin beliau. Iya, berarti ini kan banyak banget donasi yang masuk, baik umroh maupun bantuan. Aslinya makan kalau sampai berangkat juga Allah yang undang, dah lewat entah lewat mana aja, nggak ada yang mau berangkatin, Allah undang juga, entah gimana bisa nyampe sana pasti. Jadi ya ada niatan berusaha mengakses karena ada teman-teman yang akhirnya udah dapat kontaknya ya, para asatis juga ya, tapi ternyata merekanya juga banyak yang akhirnya udah mengajak Ustaz. Ya, saya pertama tahu ada bisa nyari kontaknya ternyata dari Ustaz Fakhruzi yang di Makassar, ternyata beliau juga udah duluan ngajakin, udah gitu Ustaz Salim Afila udah duluan, tapi dia akhirnya ya udah buat beasiswa anak-anaknya. Ya udah akhirnya terakhir saya dapat info bahkan udah 10 orang yang udah ngajak ya. Jadi ya terserah beliaunya maunya sama siapa. Berarti sudah komunikasi dengan keluarga atau Kasun Haji? Akhirnya belum, karena akhirnya begitu udah tahu Ustaz Fakhruzi udah maju duluan. Paling tapi akhirnya Ustaz Fakhruzi itu pada bilang ya kalau ada yang pengen nambahin mah silakan. Jadi ya, istilahnya TPT lah. Kalaupun ternyata dapat info terakhir Kasun Hajinya milihnya berangkat dengan bareng dengan Gus Miftahnya, ya udah ada teman-teman kita juga yang ngajakin, ya udah kita PT-PT yuk buat berangkatin hajiannya. Nah, itu juga ada. Dikumpulinnya di saat yang lain. Kapan mungkin untuk haji tahun depan atau gimana, Mas Ustaz? Yang ini yang 2025. Nah, itu sudah disampaikan juga ke pihak keluarga atau ke Kasun Hajinya kan? Belum, kami melalui ustadz-ustadz lain aja yang udah komunikasi. Jadi biar enggak kebanyakan. Lagian memang akhirnya dengan saya rasa akhirnya berebutan ya, orang akhirnya datang menghubungi, jadi oh ya sudahlah lewat yang sudah komunikasi aja. Bahkan kalau misalkan atas namanya, atas nama asatidz lain juga ya nggak apa-apa sih sebetulnya, ada aslinya makan sibuk beramal aja, nggak perlu harus ketahuan siapa-siapanya. Tapi mungkin ada niatan lain nggak sih Ustadz, mungkin memberikan bantuan yang lain selain umroh dan haji? Yang bisa kami lakuin, kami adanya tingkat SMP, maka kalau misalkan ada putrinya yang mau, mas pas masuk ke tengah SMP, kalau beliau juga berkenan, ya silakan pengen dibeasiswain juga. Nah tinggal ya balik lagi ya, merekanya beliaunya maunya atau milihnya ke siapa, karena akhirnya Masya Allah kan dari satu kejadian sekarang satu Indonesia pengen berusaha bagiin beliau. Iya, berarti ini kan banyak banget donasi yang masuk, baik umroh maupun bantuan iya, uang atau tunai juga ada. Nah mungkin seperti apa Ustadz dibalik permasalahannya kemarin? Ya saya emang ngelihatnya aslinya beliau itu lagi ditransfer pahala, karena yang namanya dicaci kita tahu dalam Islam yang mencaci transfer pahala ke yang dicaci, kalau pahala yang mencaci habis maka dosanya yang dicaci diambil sama yang mencaci. Yang kita lihat awalnya mungkin pahit ya, manusia kadang cuma bisa berharap, rencananya mungkin cuma pengen ya jualan es teh laku, kalau laku juga mungkin ya 5.000 mungkin per gelas dikali berapa mungkin dapatnya juga ya tidak nyampe jutaan, ratusan juta tidak, tapi ternyata Allah pengen punya takdir lain yang akhirnya kebaikannya tuh mengalir. Berapa orang ajak umroh, ngasih uang cash, yang saya tahu juga ada beberapa toko yang udah ngasih, ada yang ngasih 300 udah ada 100 juta tuh berarti itu. Dengan juga ada lagi ada yang beasiswain anak-anaknya. Ya akhirnya kebaikannya menyebar. Jadi ya bismillah, aslinya ini cara Allah dengan mudah untuk mengangkat derajat seseorang seketika di malam itu juga. Jadi satu Indonesia berusaha membantu. Ini Ustaz, mungkin terkait Gus Miftah sendiri yang mengundurkan diri dan juga ada petisi copot Gus itu seperti apa Ustaz? Ya kita tuh kalau ngelihat sesuatu ada yang kurang ahsan kan tugasnya cuma 3, satu dakwahin, ingetin. Kalau nggak kenal langsung, nggak bisa ketemu atau nggak ada kontaknya, doain. Yang kedua, karena kalau misalkan nggak doain, maka pasti akan didoain yang sama oleh malaikat. Yang ketiga, memang ya harus jaga hati tetap bersih ya. Karena jangan sampai misalkan ada orang berbuat salah. Tapi ternyata yang berbuat salahnya udah tobat malam itu juga. Kita yang ngelihat orang berbuat salah malah gibahin sampai bulan depan, sampai tahun depan. Coba yang maksiat orang yang dapat dosa, kita kan rugi banget. Maka ya sudah, sejatinya kan kalau emang yang punya hak, kita kan gak pernah disuruh jadi hakim. Kita sudah punya hakim yang adil, yaitu Allah. Kalau Allah udah pengen hukum seseorang sesegera kan sebetulnya gampang. Untuk mematikan siapapun pas lagi maksiat. Saya pun seharusnya udah mati kalau misalkan harusnya dibalas setiap dosanya seketika. Tapi ternyata setiap kali ada yang maksiat gak langsung diwafatkan oleh Allah, ya sudah sederhana. Berarti Allah aja masih kasih kesempatan. Mudah-mudahan dengan ini ya siapapun tidak hanya beliau jadi hamba yang tambah takwa, tambah dekat sama Allah. Terima kasih.